nama saya Vivi Jo. Ini Bella. Berapa minggu yang lalu, Bella kena virus FIP. Ya kan, Bel? Nah, Bella bisa survive dari FIP. Mau tahu apa itu FIP dan gimana cara merawat kucing FIP? Yuk, tonton terus. Jangan lupa subscribe, klik belnya, like kalau suka, komen kalau ada yang mau ditanya, dan share. Jangan lupa. Apa itu FIP? FIP adalah penyakit kucing yang mematikan, yang disebabkan oleh virus. Virus apa gitu? Silakan Google sendiri ya. Karena semuanya sudah dijelaskan di sana. Yang diserang oleh penyakit ini, oleh virus ini, adalah rongga perut. Sehingga perut makin lama makin besar, berisi cairan yang akan mengakibatkan kejang atau kelumpuhan pada kaki belakang. Dan setiap kali saya menemukan masalah FIP dan saya bawa ke dokter, selalu dokter mengatakan bahwa FIP belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya. Nah, berbekal dari kata-kata itu, saya selalu waspada dengan ciri-ciri FIP. Kalau ada ciri-ciri itu saya temui, saya langsung mengadakan perawatan yang intensif, yang serius sekali. Seperti baru-baru ini terjadi pada Bella. Awalnya Bella flu nggak habis-habis. Dikasih obat ini nggak sembuh, dikasih obat itu nggak sembuh. Ganti lagi obat itu nggak sembuh juga. Terakhir saya lihat dia mulai berat kaki belakangnya. Sini Bella. Sebentar dia jalan dia duduk. Bentar dia jalan dia duduk. Wah, saya curiga. Ini kelihatannya udah FIP. Langsung saya siapkan obat-obat ini. Yang pertama kita harus naikkan daya tahan tubuhnya. Saya pakai transfer factor. Memang mahal ya. Tapi udah dijual ecer kok. Yang kedua, antibiotik. Antibiotik di sini saya pakai amoxicillin. Yang ketiga, vitamin. Vitamin untuk nafsu makannya. Saya pakai kurkuma plus ya. Yang keempat, untuk lumpuhnya itu Neurobion. Neurobion putih. Dan enggak semua kucing FIP itu enggak mau makan, kecuali dia badannya panas. Kalau badannya panas, itu pasti dia enggak mau makan. Harus dikasih obat penurun panas. Biasa saya disarankan oleh dokternya itu meloxicam. Kalau yang masih mau makan itu bersyukur banget itu. Kita terus kasih makan sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam. Dan makanan itu harus yang bernutrisi. Dan saya campur air karena biasanya dia enggak mau minum. Jadi saya campur air supaya dia ada minum dan airnya juga jangan terlalu banyak gitu, sedikit aja supaya dia enggak terasa air gitu isinya gitu. Matahari pagi antara jam 7 sampai jam 10 itu bagus banget. Kita bisa jemur dia karena harus kena matahari langsung ke badannya. Supaya anget ya itu. Sambil kita kasih senam untuk kakinya yang mulai lemes. Jadi kita
Latih terus supaya otot-ototnya jangan kaku. Kita pijit-pijit dari telapak kaki sampai ke pangkal paha. Terus-terus kita pijit-pijit. Kita rasain kalau dia ada ngelawan nggak gitu. Misalkan seperti kita tarik, dia narik lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tapak-tapakin supaya dia lebih kuat otot-ototnya. Saya rutinin setiap pagi di bawah sinar matahari ultraviolet. Malam hari kita jaga tempat tidurnya supaya tetap hangat. Bisa ditutup atau dengan lampu bohlam ya. Tapi kalau lampu bohlam saya agak takut dia kepanasan. Hingga 7-10 hari mulai kelihatan hasilnya. Dia mulai mau jalan, walaupun kakinya masih agak bengkok. Tapi terus kita ajak dia jalan supaya ototnya juga terus terlatih. Setelah jalan, beberapa hari kemudian dia mulai manjat-manjat. Dan beberapa harinya lagi, dia mulai mau makan cat food kering ya, dry cat food. Yang sebelumnya dia gak mau, karena mungkin pupnya keras selama dia sakit. Nah, setelah minggu ketiga, dia udah bisa berjalan dengan normal. Bahkan dia udah mulai bisa lari. Di sini pemberian Nurobion udah saya stop. Ya. Tapi terus saya ajak dia bergerak di saat-saat saya punya waktu. Sok gaul lagi dah. Dan sekarang dia juga udah mau main loh. Udah lincah seperti kitten-kitten lainnya. Tuh, udah bisa loncat pula dia masuk ke kandang. Keren kan? FIP memang belum ada obatnya. Tapi paling enggak kita harus perhatiin ciri-cirinya. Kalau dia flu, enggak berhenti-berhenti, terus lama-lama ingusnya makin kental, nah itu udah harus hati-hati. Kalau dia menuju ke kelumpuhan, ya, kaki lumpuh, itu masih bisa dengan cara seperti tadi. Tapi kalau rongga perut udah berisi cairan, itu udah susah. Biasanya sih pasti lewat punya, karena ya susah lah ya. Udah nggak ada cara, nggak ada cara atau belum ada cara. Atau dia kejang-kejang. Kalau dia kejang-kejang juga, itu udah susah. Biasanya ya kalau rongga perut udah terisi cairan, dia akan kejang-kejang. Kejangnya itu kalau awal-awal mungkin masih bisa dengan Nurobion ya. Tapi kalau kejangnya udah banyak tuh udah susah. Makanya dari awal tuh harus diperhatiin benar. Kalau dia udah mulai agak diem ya, atau
ya berubahlah gitu. Kalau berubah itu udah harus buru-buru disiapin obat-obatan kayak tadi. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Oke, bye.